tempat yang lebih kedua ya, pasti yang juga tapi tidak boleh terlalu jauh dari saya ya itu sangat bangga sama Pak Bupati karena untuk pertama kali itu BMX first class bisa diadakan di Indonesia, di track BMX pertama di Indonesia juga. Jadi itu bangga karena track BMX Banyuwangi ini adalah track BMX pertama kali yang berstandar internasional. Jadi hari ini merupakan hari bersejarah karena banyak sekali ada 254 pembalap dunia datang ke Banyuwangi dan berkompetisi untuk mengumpulkan poin untuk menuju Olimpiade Tokyo. Salah satu di benua Asia baru Banyuwangi atau seperti apa dalam 6 kali penyelenggaraan itu? Ada kalau untuk dia di Southeast Asia itu Thailand sebelumnya menang dan kita jadi negara kedua. Hari ini jadi penting karena hari ini juga ada representatif BCI yang Muhammad Singh, ada sekjen ACC, ACC Sahabat Konfederasi, ada sekjen KONI juga, saya Pak Bupati dalam penyelenggaraan kita sangat full support karena kami oleh Sayyidina Muhammad. Ketua KOI Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari. Hadir tadi bawa private jet, khusus pesawat datang karena melihat acara ini. Cuman orang Muncar tidak tahu kalau acara ini rame, kalau dangdutan baru rame. Nah, nanti kalau gitu kita undangkan orkes dangdut besok biar ini. Nah, Ibu saya hormati perwakilan UCI, Mr. Otto Amarjit Singh, welcome to Banyuwangi. Jadi bedanya Kiai sama Pak Amarjit sebenarnya surbannya sama, cuman gulungnya aja beda. Nah, ini kalau di Banyuwangi kalau gulungnya pas ini dicium tangan kira-kira gitu. Nah, kemudian Sekjen Asian Cycling Confederation, Mr. Ankar Singh, thank you for coming. Anda anggota DPR, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ade, Pak Mega. Kalau bersama itu sudah kembali. Pada kesempatan kali ini juga hadir di tengah-tengah kita Chairman National Olympic Committee Indonesia Bapak Raja Sabta Oktohari yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di siang hari ini bersama dengan jajaran mengetahui medan yang nantinya akan mereka jajal sebagai salah satu dengan perlombaan yang akan nanti kita saksikan bersama-sama dalam rangkaian Banyuwangi International BMX 2019. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang berbahagia. Dengan ini, National BMX 2019 akan kita buka bersama-sama dengan hitungan mundur dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan kepada yang terakhir adalah dari Banyuwangi International BMX 2019 telah resmi dibuka secara langsung oleh Bupati Banyuwangi beserta Ketua Komite Olimpiade Indonesia Bapak Raja Sabta Oktohari. Denmark era Jimmy Jackson. Bagaimana BMX Banyuwangi 2000 sekarang terspektakuler. Gelaran termewah
bagaimana adalah sudah dilepas bagaimana 4 rider turun di challenge goal 8 tahun. Kita akan menyaksikan dan sebentar lagi berada di lintasan siapakah yang akan memperoleh poin terbaik dan sudah disiapkan di area strategi di challenge goal 10 tahun. Go. Enam rider berada pada di challenge go. Race for challenge go. Lima di challenge go 13 tahun. Dan bagaimana berjuang untuk memperoleh poin terbaik. Next, kita lanjutkan menuju race ke 6 di challenge go. Satu rider berasal dari Malaysia menggunakan nomor 4405 dan Putri Bal. Next, kita lanjutkan menuju challenge goal 16 tahun. Bagaimana 4451 dengan Ovinia Selia Putri dan juga Marsa Raya Andini Suratmin dari Malaysia. Next, race ke 9. Berada di area strategi bagaimana di challenge. Race ke 9. Grup pertama, grup kedua pertama. Racing Chance Boys 7. Di mana para rider saat ini berusia 7 tahun. 3052 Yunasi Eka Putra Jaya Wisesa. Racing Race 10. Next, kita bergeser ke race 11 di challenge 8 tahun. Bagaimana saat ini akan segera dipersiapkan dan dilepas